Kita ada di mana sekarang? Kita ada di Chew Jetty Penang. Hari ini kami mau pergi makan, kami mau pergi try makanan dalam mangkuk yang besar itu, jadi saya tahu yaitu mie sup dia ada di belakang sini. Kita tengok. Kami mau makan hari ini mana mie? Kita mau try. Mari kita masuk. Pilihan, banyak pilihan nih. Tapi kita tengok dalam nih. Kita tengok sikit. Nah, ohnya tengok dia punya pinggan nih, besar gila nih pinggannya. Tengok, pokoknya satu kampung kali boleh makan nih. Tadi dalam sudah. Dalam sudah nih. Dia memang ada creamy, nanti kita try macam mana dia punya rasa. Kita tengok nih, kecil lagi pinggan dia, satu kawah. Basically dia noodle soup sajalah, tapi dengan cara penyediaan macam ni, dia punya pinggan nih besar tapi tidak penuh lah. Ini makan untuk dua orang punya. Kau tengok meja sebelah. Kita ada telur hitam, kita ada veji, dan ada sedikit ini adalah dia punya main ingredient lah, ada pork sikit lah, nan halal sikit lah guys. Noodles banyak nih, belum tentu boleh habis kami ini. Dia punya sup ada sedikit macam santan. Durian ice cream. Hey. Berapa?
gila itu harga ini 6,5. Burung. Hehehehe, don tak. Makanan tadi memang apa tuh? Memang sedap. Banyak dia punya apa? Campuran. Satu, dia ada veggie. Dua, dia ada pork slice. Lepas itu yang ketiga, dia ada telur. Yang satu biji besar punya telur. Lepas itu yang keempat, dia ada santan. And then number five, dia ada ketam. Ada seaweed juga. Dan tidak terlalu masin. Okay lah, boleh tahan. Saya bagi rating dia very good sajalah. Sebab yalah, lain lidah, lain rasa kan. Tapi overall okay sajalah. Not bad. Ice cream. Nanti bagi ice cream. Lepas tu apa lagi tu ni? Pembagi rating dia berapa? 7 out of 10. Very good lah tu kan. Dekat-dekat lagi excellent. Tempat yang memang banyak tourist attraction lah di sini. Memang banyak tourist datang sini. Especially waktu malam. Sebab waktu malam dia banyak lampu, lagi bagus kan. Lagi cantik kan. Kamu nampak ni rumah-rumah ni pun kebanyakan rumah Chinese lah. Memang rumah-rumah lama. Tapi macam rumah kampung. Nampak macam rumah kampung. Tengok tu. All old house. Best. Hari ini pun tidak panas kan. Apa yang kamu nampak sini, dia punya tempat-tempat apa? View memang semua laut. Kita tengok, kita pusing lah. Semua laut, nah tengok. Dia punya jetty itu memang panjang lah, pergi ujung sekali. Dan tepi-tepi itu memang banyak orang jual-jual souvenir, jual-jual baju, jual kasut, jual topi, keychain dan macam-macam lah. Ha, tengok ni. Kami punya episode hari ini itu saja. Next kami akan pergi try review lagi tempat lain lagi. Kami pergi nak carilah. Okay, itu sahaja daripada kami. Jangan lupa subscribe.